bisa mensurvey 100 orang dan ada 6 jawaban teratas di layar. Oke. Pada ngantor enggak sih? Ngantor. Oke. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Oke, Suli. Foto diri. Foto diri. Oke. Kata bosnya, "Enggak perlu muka kamu." Tapi bisa jadi. Foto diri sambil melat. Gitu ya, oke. Okay. Ya, caper-caper dikit lah ya. Survei membuktikan. Gak ada. Johan tahu arah pertanyaannya kemana? Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Fotonya foto apa? Jalanan macet. Makanya harus punya stok foto macet di mana-mana. Padahal kita masih tidur, kita nih baca foto macet. Pernah melakukan itu? Pernah. Oke. Bos. Survei membuktikan. Tadi berhasil curi nilai untuk Boyo Club. Johan, mau main atau lempar? Main. Main, maaf ya, smash nih. Smash dong mereka. Yuk main sama Boyo Club, yuk. Hebat. Top survei. Oke, Herman, siap. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Ban bocor. Bocor bos. Bener. Oke, ini pengalaman sendiri. Ya. Bosnya ya gimana lagi orang banyak bocor ya, ada bukti otentik. Survei membuktikan. Gitu. Ingat loh, double point loh. Jangan sampai ada tetot ya. Jimmy. Halo Kak Irfan. Oke, Jimmy siap ya. Selain foto macet, foto ban kempes atau bocor, siap Jimmy. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Foto obat. Karena? Sakit. Oh, karena sakit. Jadi di foto obatnya. Yeah. Sakit bos. Gitu ya. Kirim foto obatnya. Iya. Gak sekali sama apotekernya. Selfie dong. Okay. Jadi foto obat menunjukkan kalau lagi sakit. Betul. Survei membuktikan. Ada gak ya? Oke. Kita masukkan foto orang sakit karena bisa obatnya. Bisa kitanya, infusnya, atau anak kita yang sakit, pokok orang sakit. Ibu saya sakit, gitu ya. Padahal ibu siapa yang diambil ya. Oke, siap. Hartono. Halo, Kak Irfan. Orang berharta. Oke, siap. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Lagi hujan. Foto hujan. Padahal kan bisa pakai payung, bisa pakai mobil, pakai hujan aja, bro. Hujan bos. Iya, betul. Nah, jujur, pernah nggak? Pernah. Jujur, itu asli atau bohong? Bohong. Ngomong ke bosnya. Bos, sorry bohong gitu. Bos, sorry ya bos, bohong. Besok langsung kena SP. Itu bisa. Yang di rumah ikut menebak juga ya. Jadi foto hujan. Hujan. Survei membuktikan. Foto hujan.
Walaupun tadi kata kejutan belum tertebak, ini kalau sapu bersih seperti yang saya janjikan ada 2 juta rupiah. Siapnya 2 lagi berarti Victor dan Johan. Victor, pikiran kotor. Johan, jodoh di tangan Tuhan. Oh, iya, Herman, Herman saya heran. Tor, siap. Oke. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Kebakaran, foto kebakaran. Iya. Foto kebakaran. Oke. Rumahnya kebakaran. Bener. Kebakaran telat. Alasan telat bingung. Foto hujan udah ketahuan bohong. Ini kembali, ya kebakaran aja dah gitu ya. Ya ampun. Mudah-mudahan gak terjadi ya. Amin, jangan. Survei membuktikan. Ada. Keluarga Space Minton jangan dulu diskusi tapi siap-siap ya, siap-siap. Biasanya kok abis tetot, tetot lagi. Awas itu ya, kalau salah ya. Siap Johan. Okay. Fokus, udah ada jawabannya? Ada. Awas lo. Gue deg-degan. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Jalanan banjir. Banjir. Jalanan banjir biasanya gitu ya? Foto, bos, ini sedada orang dewasa pada fotonya sendiri. Pas gini segini doang. Iya, bener. Foto banjir, ya, bisa. Supaya bos kasihan. Nah. Ya, syukur, galang dana di kantor, iya bener. Nah. Banjir. Bingkisan dapat. Hujannya tadi ada, ini sampai banjir. Banjir bingkisan. Survei membuktikan. Bener kan? Abis tetot lagi. Space Minton, kalian tadi sakit hati nilai diambil. Ayo diskusi. Ambil balik. Udah gede lagi. Ini kalau diambil, lihat udah 120, gede banget. Tadi kalian nyolong 48, ini 120. Herman saya. Herman, ini tergantung kamu ya, siap ya. Mudah-mudahan. Kamu salah, sudahlah. Aduh. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Kecelakaan. Wah. Iya. Di jalan kan kok enggak ban kempes, hujan, kecelakaan, banjir, kebakaran. Oke. Kecelakaan. Oke, kalau itu ada, kita lanjut ke Jimmy. Oke. Tapi kalau enggak ada, kita lempar ke tetangga. Survei membuktikan. Oh my god. Mereka boleh mencuri 48, sekarang kalian curi 120 poin. Oh iya. Aduh. Please. Berempat khususnya pilih jawabannya harus beda-beda biar banyak pilihan, oke? Okay? Oke. Okay. Dania, foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Kamar mandi. Lagi mandi ceritanya, lagi foto. Bagian mananya di foto? Kamar mandinya. Oh, kamar mandinya. Iya. Waduh. Yang gini. Bos, gimana nih bang? Enggak selfie, kamar mandinya aja. Bosnya cewek apa cowok? Ya itu dia. Kaget, takutnya kan gitu. Enggak. Oke. Regi. Regita. Regita. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Jalanannya ditutup. Iya, jalan ditutup. Oke, muter. Kristo, siap Kristo. Siap. Foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Demo. Demo.
Taunya saya kirim foto, demo masak yang dikirim. Iya, putra putri, ibu-ibu dan remaja putri. Iya, salah, salah. Oke, Suli, foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Ada kecelakaan. Kecelakaan. Iya, iya. Sehat, Suli. Suli sehat ya. Udah makan, minum, udah suntik vitamin, udah ya, segala macam ya. Ya. Oke, takutnya lagi gak ada di sini. Oh. Di sini ya. Jadi kecelakaan ya, oke. Sip, jadi jawabannya tadi adalah? Kamar mandi. Kamar mandi. Jalanan ditutup. Jalanan ditutup. Demo? Demo. Kecelakaan. Kecelakaan, oke. Mitch, siap ya. Boleh pilih salah satu. Atau kamu punya jawaban yang dirasa lebih bagus. Oke. Ya. Selain foto macet, ban bocor ataupun kempes, foto hujan dan juga foto orang sakit, foto apa yang dikirim pegawai kepada atasan ketika telat? Jalanan ditutup. Jalanan ditutup. Kasihan ya, bos kita banyak ditipu sama pegawainya. Pengalaman, pengalaman, oke. Okay. Pengalaman ditipu atau pengalaman menipu, bos? Menipu. Gak pengalaman jalanan ditutup, oke. Okay. Survei membuktikan. Kalau ada, nilai dicuri. Untuk mereka ya. Oke, pemirsa di rumah, ayo kita lihat. Pada penasaran, emang apa sih, emang apa? Tenang, tenang, tenang. Kita lihat ya. Nomor empatnya adalah... Udah di kantor kok bos, gitu. Udah di lobinya, atau liatin lagi absen gini. Tuh bos lagi absen, gitu, oke. Okay? Atau di parkiran, bos harusnya di parkir di kantor, gitu. Jadi jangan pikiran lagi di jalan aja, bisa aja udah nyampe. Dan nomor tiganya adalah... Sedang tidak... Tuh. Ditunjuk. Lagi di ojek gini, gitu. Tadi Sulia foto diri sendiri, tapi lagi di mana? Iya gitu. Lagi di bajai, kalau di bajai biasanya sih goyang-goyang. Iya. Oke, itu dia jawabannya. Masuk akal? Iyalah hasil survei yang kami lakukan. Tepuk tangan dong untuk duanya. Dua tim berusaha. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.